It'd be so much easier if this was in English. Pertama kali aku melihat orang-orang nge-DJ itu waktu saya berumur 18 tahun. Dan aku juga kayak bisa nonton DJ-DJ yang terkenal banget di klub-klub yang besar. Mereka semua kayak dewa, and I was like just wow. That's when I kind of fell in love with DJing. Salah satu hal-hal yang penting menjadi nge-DJ itu technical ability dan juga networking. Tapi sifat yang aku pikir yang lebih penting lagi malahan itu flow. Anda sebagai DJ mesti sensitif sama energi-energi di dance floor di depan kamu. Saya coba affecting people in a positive way through what I do. Dengan Gojek, saya membantu orang dengan layanan kita untuk save time. Dan untuk semua property, saya membantu bikin rumah untuk orang-orang yang mau tinggal di Bali. Dengan spa saya mau coba membuat orang-orang become more beautiful. Sebagai DJ dan orang bisnis yang ada perusahaan sendiri, itu salah satu hal yang paling penting itu time management. Saya kira dari semua ini, saya suka membantuin orang dan the end result which makes people happy is priceless. Nama saya Michelangelo Moran, umur saya 33 tahun. Saya kerja sebagai DJ, entrepreneur, dan designer juga.